Ini gue bisa sampai tuntut loh. Gue tuntut nih loh. Ini siapa orangnya? Ini siapa orangnya? Aduh, di bawah. Panggil orang. Yuli. Ye. Ini siapa? Ini gue tuntut nih orangnya, beneran. Ini siapa orang? Keluarga gue udah dimain-mainin. Ingat loh. Ini siapa orangnya? Gue tuntut nih. Yur, minta tolong. Bawa sini ke sana. Ini siapa orangnya? Itu di bawah lo tuh. Suruh buka Roni. Suruh open kan tuh dia tuh. Roni ini lo. Ini keluarga gua lo. Kalau orang keluarga lu dimainin, bagaimana perasaan lu? Bukan. Kalau keluarga. Nah, makanya lu, Cak, 607 dulu supaya lu tahu mukanya, Cak. Lu 607 dulu lihat mukanya dulu. Gila lo, keluarga gua dimainin lo. Bener-bener lo, gila lo. Gua udah bilang kalau keluarga gua dimainin sama ini gua beneran lo. Gila lo. Bawa ke sana dulu. Roni, gua cari lo beneran lo. Gila bener-bener lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan satu berita luar biasa ya, di mana Ica yang saya rasa teman-teman sudah sangat tahu karena belakangan ini konten-konten kita ada membahas tentang bagaimana seger-seger memfitnah bahwa Ica adalah janda Salome. Bahkan di satu sisi Seger mengatakan bahwa dia suka dengan Ica ya. Dan saya sudah tunjukkan bukti-buktinya percakapan antara saya dengan Seger-Seger, di mana Seger-Seger mengatakan bahwa walaupun Ica adalah janda Salome, tetapi dia tetap bisa menerima, tetap ingin Ica menjadi istrinya ya. Ini satu hal yang luar biasa, menghina orang, terus di satu sisi mengatakan suka juga. Mungkin karena cemburu ya. Atau karena Ica menolak cintanya, sehingga Seger-Seger dengan teganya mengatakan Ica sebagai janda Salome. Ya, kita tahu Salome artinya satu lubang rame-rame. Dan Seger juga sudah katakan ulang ya, arti dari Salome itu apa. Oke, teman-teman. Sekarang akan melihat bagaimana reaksi Ica saat tahu. Ya, saat mengetahui bahwa dia dikata-katai oleh Seger-Seger. Bahkan video tersebut ya. Video yang Seger-Seger tampilkan itu adalah video Ica dengan keluarganya. Di mana ternyata keluarganya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan di sini Ica begitu marah karena keluarganya ikut ditarik-tarik. Keluarganya tidak tahu apapun perihal dunia TikTok ini, dunia YouTube, dunia debat lintas agama. Tetapi kenapa keluarganya ikut dibawa? Ini membuat Ica marah dan akan menuntut Seger-Seger ya, akan menuntut Seger-Seger atas perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan Seger-Seger terhadap Ica dan keluarganya. Teman-teman, mari kita saksikan dulu bagaimana ya saat Ica marah, dan di situ saya juga datang, saya hadir di komalnya Ica untuk menjelaskan siapa itu Seger-Seger dan kenapa dia sampai melakukan hal itu. Oke, kita akan dengar bagaimana kemarahan Ica terhadap Seger-Seger ya. Roni aku ini. The best itu pilihan, iya. Kungin bagi FIFA. Kasian dibully Isla. Oh, oke. Okay. Oke, udah datang belum? Coba lu buka ini. Siapa? Cak. Coba lu buka HM. Ketik di lu buka YouTube, HMC spasi. HMC spasi channel. Balada janda Salome. Balada janda Salome. Ya tuh gua ada lihat tuh katanya janda Salome satu lubang rame-rame. Gua ketawa geli tau nggak? Gua bilang gini. Nah ini orangnya yang ngomong bre. Di bawah lu itu yang ngomong. Oh. Nah itu lu belum nonton ya? Lu nonton dulu deh. Lu nonton dulu baru lu komen. Oke. Tata. Janda Salome, makanya dia
Ica itu janda. Dari awal. Lu majuin sampai yang fullnya. Video dia. Udah. Gak usah sedih. Dia menurutku si Ica itu mending dia mualaf. Kok si Ica itu mending mualaf? Lagi aja. Aku tahu susah untuk keluar dari dunia mu ini, Ca. Cuma pelan-pelan bisa lah. Ayo lah, Ca. Aku sebagai temanmu juga kan, aku support kau selamanya. Tapi tolonglah, kau ada usaha dikit mau berubah sedikit ya, Ca. Ca. Ca, tolonglah, Ca. Kasihan majikan kau putih kau kan. Hari makan hati kau buat. Tolonglah, Ca, ya. Udah mohon aku nih demi kebaikan kita bersama nih, Ca. Tolonglah, ya. Udah mohon aku. Mama aku aja larang aku berkawan sama kau, ya. Katanya pengaruh buruk kau. Masa punya kawan tak benar katanya kan. Tapi Cak, BPTW kerja apa kau sekarang? Ya apa nih kamera? Untuk apa kau sekarang? Nah, lu majuin sampai 607, Cak. 607. Kalau lu mau lihat muka si Roni ini. Lanjut tak kau? Lanjut dong. Foto alam tau. Foto hewan. Gue gak pernah nontonin cuy, beneran. Gue gak pernah nontonin. Cuma ngeliat punya dia punya ini, udah. Oh, gue sampai ngeliat dingin. Nah iya, yang ini lo mesti tahu aja gimana Kristen memperlakukan lo, bre. Gak apa-apa. Ketika lo dekat dengan Islam. Gak ada masalah. Jangan gitu, Kores. Buat lo gak ada masalah, gitu. Buat lo gak ada masalah. Buat mereka masalah, gitu loh. Nggak, kalau kamu ngomongnya begitu tuh namanya generalisir, nggak bisa kayak begitu. Kita kan juga tidak bisa mengatakan bahwa Islam kan semuanya jahat, kan nggak bisa tuh. Nggak bisa gitu lah, bro. Gimana ya, Kungin ya? Ya gimana Kungin juga ya, Kungin nanti mau ikut ya. Tunggu Kungin ya, Afifah belum balas lagi. Tadi di telepon juga belum aktif, tidur mungkin dia. Iya, nggak apa-apa. Kalau dia lagi istirahat aja sih. Jangan turun dulu, kau Kore. Jangan turun dulu, kau. Iya, gue gak akan turun. Gue pengen tahu reaksinya Ica soal perkataan lu. 607. Ini benar-benar kurang asem loh. Ini keluarga gue loh. Gila loh. Ini keluarga gue dimainin loh. Ini gue bisa sampai tuntut loh. Gue tuntut nih loh. Ini siapa orangnya? Kampus. Ini siapa orangnya? Loh, di bawah. Panggil orang. Nah, kena lu. Ngeli. Ye. Ini siapa? Ini gua tuntut nih orangnya, beneran. Ini siapa orang? Keluarga gua udah dimain-mainin. Ingat loh. Ini siapa orangnya? Gua tuntut nih. Yuk, minta tolong bawa sini ke sana. Ini siapa orangnya? Itu di bawah lu tuh. Suruh buka Roni. Open kan tuh. Suruh open kan tuh dia tuh. Roni ini lo. Ini keluarga gua loh. Kalau orang keluarga lu dimainin, bagaimana perasaan bukan, lu? Bukan. Kalau nah, makanya lu, Cak, 607 dulu supaya lu tahu mukanya, Cak. Lu 607 dulu lihat mukanya dulu. Gila lo, keluarga gua dimainin lo. Bener-bener lo, gila lo. Gua udah bilang kalau keluarga gua dimainin sama ini gua beneran lo. Gila lo. Bawa ke sana dulu. Roni, gua cari lo beneran lo. Gila, bener-bener lo. Ya, kalian sudah dengar ya? Gila loh. Nah, itulah pernyataan dia bahwa Ica ini adalah tunggu, nanti keluar mukanya. Gila loh. Saya ya. Loh, mana dia hilang? Hilang dia. Terus. Ya enggak lihat dulu aja, lihat dulu aja. Ica udah mualaf saja gitu. Gila loh. Jahat ya? Hanya gara-gara Ica jadi tuan rumah yang adil, tidak mau diatur sama polemikus, dia gila ya. Jadi gila ya. Keluarga lo dimainin loh. Gila loh. Buat untuk beneran. Zuma, ya, Pengandar dan teman-teman muslim lainnya, Ustaz Lafi gitu, melawan para polemikus. Keluarga gue dimainin cuy, gila loh. Dimaininnya lu tuh ya, dimainin kalau gimana? Gue suruh nonton lu cek dulu gitu loh, jangan dianggap sepele dulu gitu loh. Ya, enggak apa-apa, Kores mau ngasih informasi itu enggak apa-apa, tapi enggak usah langsung dikomporin lagi. Kalau Ica mau ngambil tindakan hukum enggak apa-apa. Enggak, boleh. Nanti Ica bisa simpen itu video, di report, disimpen, di save. Gimana caranya? Reportnya gimana? Itu bisa di-download kok. Bisa di-download. Caranya gimana? Itu bisa di-download itu. Video. Itu bisa di-download. Itu ada tulisannya download di sana, tapi Ica juga tenang ya. Maksudnya Ica tenang. Yeah.
kumpul sama keluarga, nanti tanya sama juga sama hamba Tuhan mau prosesnya bagaimana. Saya secara pribadi pun saya juga paham sih, apa namanya, emosionalnya seger-seger dan teman-teman Kristen yang lain tentang Ica kesalahpahaman biasa saja. Tetapi gak usah terlalu itu. Gila. Gak apa-apa Ica, tapi dalam pengertian begini, kalau itu ditonton sampai berkali-kali, emosinya terlalu memuncak, lebih baik satu kali dua kali, silakan diskusikan sama keluarga, mengambil jalan hukum gak apa-apa. Sama lu juga gak supaya apa? Lebih bijak lagi ya, lu tonton itu full gitu loh, jangan ini. Tetapi dia sendiri mengatakan, dia sudah berusaha bantu Fatima. 607, Cak, kok jauh banget sih itu gak keluar itu suaranya? Permainan kemampuannya terlalu jauh dalam diskusinya. Menit 6, detik 7. Menit 6? Detik 7. Gila ya, gila ya, gila ya, gila ya. Semoga terberkati lah. Ya. Semoga diampuni pribadinya supaya tidak salah paham kembali. Gila loh, tapi enggak, kalau dibilang biarin lah. Oke, saya putarkan dulu. Nanti gini Cak, nanti Cak, apa itu kan bisa di copy paste, coba kirim ke DM ke Koko ya. Nanti Koko juga akan lihat, nanti kalau misalnya ketemu dengan seger-seger, nanti Koko tak bicarakan empat mata ya, sama beliau ya. Apa motivasi beliau, cara beliau seperti apa, nanti kalau kita bisa fasilitasi, nanti kita ketemu via Zoom ya. Iya. Ya, nanti biar seger-seger juga harus bisa meminta maaf, harus tegar latih, harus meminta maaf di sana, sama keluarga besarnya Kak Ica juga sekalian. Ya. Ini nggak tahu cara downloadnya gimana. Nanti apa namanya? Gini aja, Cak. Ica, nanti ini screenshot itu yang penting situs di atasnya. YouTube apa ini namanya ini, itu? Itu sini itu bisa. Coba lu copy link itu ada. Lu bukannya di YouTube atau di Google itu? Di YouTube. Itu ada copy linknya. Copy linknya nanti DM aja ke Google. Oh, itu ada share di situ, ada share. Lu kirim ke WhatsApp. WhatsApp siapa aja teman lu? Gimana caranya? Nah, itu di share, itu kan ada pilihan WhatsApp. Nah, masuk ke WhatsApp nanti salah satu bagikan. Betul. Ya, itu share bagikan maksudnya itu. Gitu. Baru ke WhatsApp. Oh, oke. Iya, nanti di WhatsApp itu ada linknya, lu copy linknya, terus lu ke Google misalnya apa? Download video online. Nah, gitu. Ambil salah satu linknya terus gitu-gitulah. Bagikan juga ke itu ya, ke DM-nya Koko ya, Cak ya. Coba nanti tak lihat secara detail ya, dari awal sampai akhir bagaimana ya. Nah, itu benar yang dilakuin Kungin, dilihat semua dulu, Cak. Oh iya. Gua jujur. Ini keluarga gua, cuy. Gila, cuy. Keluarga gua, cuy. Gila loh. Kok sampai gitu banget ya? Jahat banget ya? Kalau gue dihina, dicaci, dimaki nggak apa-apa, cuy. Ini keluarga gue, cuy. Sukanya mungkin. Ah, ini yang bu, yang apa, yang ngegap ngegap selamat lagi, ngegap si seger-seger kayak gitu. Ini orangnya ada di bawah nih kebetulan. Dokter Akal dinaikin Cak. Mana yang mana? Dokter Akal naik dong. Dia yang ngegap tuh dah. Dokter Akal Muslim yang ngatain lu Kristen. Halo. Iya. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, shalom untuk teman-teman Kristen. Jadi ini, yang lucu tau apa? Aku kan nanya sama si Seger-Seger, kok parah kali kau bilang pula orang Salome gini-gini. Lu perkenalan dulu, kenapa sih? Oh ya, udah kenal sama Ica ya. Jadi udah, ini, udah. Jadi kemarin aku WhatsApp dia, cuman gak bisa share screen pula ya. Bisa share screen gak? Koresku kasih ke lu dia punya percakapan. Gimana ya? Gue gak bisa ini emulator, laptop gak bisa share screen. Oh ya, jadi gini, yang lucu tau apa, Cah? Masa dia bilang kan, dia suka sama lu sebenarnya. Dia bilang, aku gak ada masalah dengan masa lalu Ica, mau dia janda Salome ataupun apa, aku tetap suka dia. Aku bilang, kok yang benar aja, orang suka itu, dibaik-baikin, bukan dijelek-jelekin. Ya, Dokter Akal ini... Tunggu ya, sama si Juma. Sebentar, Dokter Akal, nanti suara yang tadi disampaikan, saya izin saya rekam ya. Nanti saya kasih ke ini ya. Sekarangnya kan ada yang bilang... Ini ya, sebentar ya, saya juga rekam ya. Ngaco beneran. Keluarga, kalau misalkan... Enggak, kalau misalkan saya yang dihina, dicaci, dimaki, mau diapain, terserah dah gitu. Gue berpikir sebagai berkat. Tetapi kalau udah keluarga gue diinin cuy. Gila lo cuy. Lu tahu kita udah biasa kalau sama Steger. Dulu kita juga diancam mau dibunuh. Hah? Kami udah pernah mau digorok, dia kasih nampak parang, mau gorok si Kore sama gue.
gitu ya? Memang gitu anaknya. Oh, gitu ini aku kasih lihat ya. Ya siapa lah tahu takdir seger-seger dipertemukan sama lu supaya lu tuh bisa ini mainnya panjang gitu. Kalau kita kan selalu terus. Ini selalu. Si Seger, nah, itu tuh. Ini keluarga gue cuy. Masa aku gitu kan, sih jahat banget sih cuy. Aku tulisin kasih dia. Loh, lu bilang Salome gak ada otak lu, gue bilang kan. Lah, calon istriku itu Jul, aku gak mikir masa lalu dia. Loh, gue bilang nanti kita ngobrol dia, lucu kali lu, gue bilang kan. Baru dia tulis. Ya. Ah, serius Jul, Ica itu calon istriku, apapun masa lalu dia, aku siap jadi istri dia. Gue bilang, udah gila nih satu anak nih. Tadi dia masuk kan? Itu dia ya? Benar ya Bang Akal? Ini dia, lihat nih. Akun dia langsung ya, aku tekan ya. Nah, nah, parah lo, gila lo cuy. Nah ini sih seger-seger. Sakit itu manusia, beneran lo. Sakit itu, hati-hati lo. Eh, lo hati-hati. Lo yang hati-hati kok, kami pula yang hati-hati. Dia suka sama lo. Nah ini lihat, ini akun dia nih. Nah, itu di TikToknya masih ada gak, Jul? Masih ada nampaknya, tunggu-tunggu nih ya. Ngaco tuh manusia ya. Ngaco loh. Eh, DM-in aja linknya itu ya, supaya jangan sampai hilang. Gila lo, gua hapus-hapusin lah foto-foto gua semua. Ngaco, parah. Bahkan, oh ya. Dimanfaatin. Kalau gua yang dimanfaatin gak ada masalah. Itu deh ya. Oh bener dia. Eh, yang mana orangnya? Ini, yang ini, mukanya nih. Si seger-seger. Ngaco lo, ngaco. Beneran lo tuh orang. Gila lo, kacau tuh. Gawat eh. Ini nih. Beneran dia ya? Beneran dia. Panggil aja dia. Mana dia? Ngaco tuh. Ngaco, ngaco. Ngaco. Kemarin Unirifa aja dibilang-bilangin sama dia. Iya, kalau sih, kalau gue sih, kalau gue dimaki-maki, dicaci, dia kalian ngapain terserah kalian. Kalau gue ya, tapi kalau misalkan udah menyangkut keluarga gitu, gila lah. Lu keluarga lu digituin gimana sih? Gitu bener gak? Kaget dah. Udah biasa itu. Aku aja diancam. Yang lebih gila lagi mama aku aja diancam juga. Mbak Ica, Mbak Kunyin, selamat siang. Siang, Pak. Saya mau mengikuti Yesus masuk Kristen, gimana Pak Kunyin caranya? Sabar-sabar, saya lagi ngobrol sama mertua saya sebenarnya. Baru neng joinin saya. Enggak nih, ada si itu. Aku mau kasih Afifa dulu ya, nanti dulu ya. Kita mau ini, ntar ya Kores. Ini udah datang dia Kores ya. Ya udah sih, patuh kalau begitu aku akan buka ini. Coba naikin dulu lah, naikin dulu. Enggak, lu turun dulu. Dia gak mau kalau misalkan lu naik. Loh, kok jadi... Mana ada, bre. Kalau dia, itu bukan Afifa itu. Kalau misalnya dia mau naik, dia pasti ngechat gua. Itu dia coy. Ngaco tuh orang beneran tuh. Sampai keluarga gue dimainin loh. Kacau ya. Dia gak tahu. Dia gak tahu yang dimainin tuh siapa. Itu polisi semua keluarga gue. Nama saya gacang ya. Polisi. Itu kacau dia tuh. Gampang tuh ketangkep itu. Itu yang di foto-foto tuh polisi semua. Ngaco tuh. Hajar. Oh ini ya Afifa. Itu Afifa asli. Udah ngechat gue, dia baru bangun tidur. Iya. Iya, oh, ya wes ya. Ini abang gua polisi, adik-adik gua polisi yang di iya, iya, udah. Kita ke acara puncak aja. Udah itu udah, lu udah dapat datanya, lu udah dapat orang yang nge-gap-nya. Lu thanks to Julius dulu tuh. Dia yang nemuin kayak gituan. Iya, itu ya. Iya, Abang Selamat sama Kores sama Dokter Akal, nanti saya akan bicarakan juga sama Seger, jadi kalian enggak usah terlalu kompori lagi. Nanti kalau kita bisa fasilitasi enggak apa-apa. Kalau maksudnya keluarganya Ica mau masukkan ke jalur hukum, saya pun enggak bisa intervensi apapun, silakan. Gitu gak, ya. Kalau gue sih, enggak Bang Kunyin. Kalau gue tahu keluarga gue, maaf nih jadi gue nih, gara-gara sih. Kalau saya jujur, kalau sama si Kores udah kayak CS, jadi gue lu maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu keluarga saya. Keluarga saya tuh walaupun diapain, tetap mereka tuh ngampuni, gitu. Jadi jadi saya tahu keluarga saya, gitu. Kalaupun diinjek kayak apapun, mereka tuh tetap ya udahlah, terlalu sabar, gitu. Jadi saya tahu mereka jadi, gitu.
Iya, secara pribadi pun saya tidak akan pernah membiarkan yang modelnya kayak begitu ya. Penghinaan kepada wanita Salome dan sebagainya tetap tidak pantas bagi saya pribadi. Itu pantas. Tetap tidak bisa dibenarkan. Begitu. Ya, terima kasih buat Kores sama Dokter Akal buat apa yang disampaikan. Ya, terima kasih. Tahu loh. Nanti kita akan proses saja. Dia kudu minta maaf itu. Dia udah ya. Ngaco tuh. Dia nyebarin foto tuh. Itu foto tuh dia nggak tahu dia itu siapa gitu loh. Dia nggak tahu keluarga saya siapa gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kami tugas kami di sini udah selesai. Itu urusan internal lu sekarang. Kita nggak akan ungkit lagi. Mari kita ke acara puncak. Bini gue udah di bawah. Selamat menikmati. Yuk, aku pamit ya, Kung Yin. Siapa Ica, John Peter. Bener-bener ya, pamit bikin seru. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa di bawah. Salam, selamat beraktivitas kembali. Yuk, salam, selamat minggu. Thank you ya, Dokter Akal. Thank you ya, Kores. Tapi saya kritisi sedikit ya, Kores. Tolong bahasanya jangan pakai mengeneralisir kayak gitu. Setelah pribadi, oknumnya kan. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi begitu marah Ica, karena kenapa keluarganya ikut-ikut di bawah gitu. Kalau nggak senang dengan dia, ya silakan. Dia terima konsekuensi itu. Itu hal yang biasa kalau kita tidak disukai oleh orang. Tetapi kalau keluarga kita ikut di bawah, ini kurang ajar. Tetapi ya, biarkan Ica belajar bahwa memang sifat polemikus itu seperti ini. Memang begitulah polemikus. Nggak usah jauh-jauh kayak saya. Banyak polemikus dendam sama saya, nggak suka dengan saya. Tetapi apakah cukup dengan saya saja? Ternyata tidak. Anggota keluarga saya ikut diincar oleh polemikus, bayangkan. Inilah sifat polemikus, berbeda dengan umat muslim. Nggak senang dengan yang namanya Sofiatul, urusan sama Sofiatul. Nggak senang dengan Saipudin nggak ada, istri sama anak-anaknya dilebarkan. Sara Ayu ikut terlibat karena memang Sara Ayu ikut muncul di YouTube-nya. Tetapi di sini umat muslim membela Sara Ayu. Ya. Kita malah mengatakan semoga Sara Ayu segera lekas bisa membereskan hubungannya dengan Saipudin. Kita doakan, bahkan hubungan kami ya, antara pihak muslim dan Sara Ayu, istri Saipudin, sangat baik. Sangat baik gitu. Malah Sara Ayu sendiri mengakui bahwa umat muslim itu mantap, umat muslim itu baik-baik, umat muslim itu nggak reseh. Beda dengan pihak sebelah gitu kan, yang polemikus-polemikus ini reseh semua. Para penonton-penontonnya yang dididik oleh polemikus jadi ikutan reseh juga, ikutan jahat. Kita bisa lihat. Nah, jadi di sini biarkan Ica belajar dan melihat ya. Dan Ica sendiri mulai sadar bahwa yang nggak baik ini polemikus. Yang tidak baik itu polemikus. Malah pihak muslim yang baik. Ica malah sekarang lebih nyaman kalau diskusi dan ngobrol dengan pihak muslim. Nanti saya akan tunjukkan di konten selanjutnya. Bukti bahwa Ica sendiri mengatakan ya, bahwa lebih nyaman di channelnya muslim, di komalnya muslim, ngobrol dengan pihak muslim, dibandingkan dengan pihak Kristen yang kerjanya menghakimi orang lain. Ya, dia bilang entah kenapa gitu. Pihak Kristen belakangan ini suka sekali menghakimi orang lain. Apalagi kalau polemikus. Bukan menghakimi lagi, komplain sana, komplain sini. Kerjanya protes sana, protes sini. Karena itulah sifat dari polemikus. Nah, jadi teman-teman dengar ya, bagaimana ngamuknya Ica. Kalau Ica sendiri, dia nggak masalah dikata-katain. Mau dikatain janda Salome, ya nggak masalah gitu. Tidak akan mengurangi apapun dari Ica. Bukan karena dia dibilang janda Salome, sehingga membuat dia jadi Salome. Sehingga membuat dia berkurang gitu kan umurnya. Berkurang harta bendanya. Enggak peduli. Orang mau ngatain kita apapun nggak masalah. Nggak bisa kita urusin. Teman-teman bisa lihat ya, bagaimana begitu banyak polemikus itu ngata-ngatain saya. Banyak sekali. Bahkan murid-muridnya Wak Donat, pengikutnya Wak Donat ya, yang channel-channel entah apa-apa saja itu tiap hari ngata-ngatain saya. Kenapa mereka ngata-ngatain saya? Karena jualan nama saya itu laku. Dengan menghujat saya,
para penontonnya itu senang, wah ya HMC kena hujan gitu, senang mereka. Karena mereka nggak bisa kalau dengan saya. Kalau satu room ngobrol dengan saya pasti babak belur, pasti babak belur. Untuk itu ya cuman bisa dari belakang hujat-hujat saya, tapi nggak masalah. Saya udah bilang umat Muslim itu adalah orang yang benar-benar tabah, sabar kalau dirinya dihujat, nggak ada masalah. Mau kita dikata-katain bagaimanapun itu hal yang biasa. Bang Nandar sering sekali dihujat ya, sama gitu. Kami itu semua sering dihujat. Bang Zuma juga. Wah, dari dibilang satpam lah, entah apa-apalah gitu kan. Dulu tukang tuncit kambing gitu kan. Sering kita dikata-katain. Tapi apakah kita marah? Enggak. Yang penting jangan agama kita. Yang penting jangan agama kita. Yang penting jangan nabi kita. Ya, Allah. Itu enggak ada masalah. Kalian mau ngatain kami apapun enggak ada masalah. Beda dengan polemikus. Kalau polemikus ini, yang penting pribadinya jangan dihina. Kalau dibilang mereka bodoh, dibilang mereka ya nggak ngerti apapun, mereka ini memalukan, wah ngamuk gitu. Mereka akan marah. Karena memang polemikus itu fokusnya kepada dirinya. Mereka bukan sedang membela iman. Nama apologet itu hanya klaim semata. Hanya klaim bahwa mereka sedang membela iman. Tetapi kenyataannya enggak, kawan-kawan. Kenyataannya enggak ya. Mereka sedang tidak membela iman mereka. Yang sedang mereka bela adalah dirinya. Nah, seperti itu ya. Dan Seger-Seger tentu saja adalah polemikus. Karena dia memang condong mengikuti polemikus. Kita dulu sudah coba untuk membina anak ini ya. Anak ini pertama kali muncul kejang-kejang mengancam kami. Bawa pedang ya, bawa parang. Bukan pedang, itu parang gitu ya. Mengancam ingin menggorok leher Bang Zuma, saya, dan Korek saat itu. Tiga orang kami ini ya, yang menjadi target. Bahkan dia nanya, di mana alamat kalian? Terus, makin ke sini, kita lihat dia sering muncul, kita coba bina, kita coba ajari. Kita tenangkan dirinya. Yang sebelumnya begitu kejang, mulai berangsur-angsur agak bisa tenang. Agak bisa sedikit. Tetapi karena dia terus berhubungan dengan polemikus, termasuk dengan Wak Donat ya. Dia termasuk sangat intens berkomunikasi dengan Wak Donat. Dia ada apa-apa, dia curhat dengan Wak Donat. Ya lama-lama ketularan. Ketularan jadi polemikus. Mau gimana? Susah diobati. Kalau Anda mau diobati, Anda harus fokus dengan pengobatan. Jangan penyakitnya Anda cari lagi. Ini lukanya lagi diobati, penyakitnya lagi diobati. Tapi sumber penyakitnya dia dekati lagi. Ya tetap akan terus jadi polemikus. Nah inilah oten-oten ini ya. Mereka akan terus jadi polemikus karena seperti itu. Harus tinggalkan dulu dunia polemikus ini. Baru Anda bisa selamat. Contoh Ica. Sekarang dia nggak mau lagi dekat-dekat dengan polemikus. Lebih bagus dekat dengan pihak Muslim. Nah, lama-lama makin kesini makin bagus pemahaman dia. Kalian bisa lihat orangnya tenang. Orangnya adil. Nggak sembarangan. Kenapa? Karena bergaulnya dengan pihak Muslim. Coba lihat kalau bergaulnya dengan polemikus. Orangnya makin nggak tenang. Makin kayak orang gila. Jadi yang bisa terjangkit ini bukan karena dia, oh dia Kristen bisa terjangkit. Enggak. Yang Islam pun bisa terjangkit sama. Kalau bergabung dengan polemikus, lama-lama dia akan menggila. Lama-lama dia akan seperti polemikus. Contoh nggak usah jauh-jauh. Bu Yuni. Bu Yuni mendekati polemikus. Kalian bisa lihat bagaimana karakternya. Bagaimana sifatnya. Begitu tidak tenang. Kerjanya merepet, marah-marah. Ngamuk-ngamuk nggak jelas. Apakah tambah pintar? Enggak, kalian bisa lihat. Apakah kalian bisa melihat bahwa Bu Yuni tambah pintar? Enggak kan? Yang kalian lihat apa? Tambah goblok. Tambah nggak ngerti apapun. Kenapa bisa seperti itu? Karena mainnya dengan polemikus-polemikus. Inilah saya bilang hindari. Begitu juga dengan kalian penonton. Kalau kalian nontonnya channel-channel polemikus, ya kalian lama-lama akan seperti mereka. Walaupun niat kalian adalah, wah saya di sana untuk ketik-ketik komen. Untuk buat panas mereka. Untuk buat kejang mereka. Untuk meng-counter mereka. Pertanyaannya, sudah berapa lama Anda lakukan?
Perubahan apa yang terjadi? Apakah mereka makin sadar atau kalian yang malah ketularan mereka? Ketularan apa? Ketularan marah-marah, ketularan emosian, ketularan suka menyindir dan mulai ya, ada sedikit memarahi dan menghujat. Coba saya tanya, dan jujur kalian jawab ya. Yang ada apa? Kalian jadi ketularan jahat, kawan-kawan. Harus kalian sadari itu. Kita kalau nonton mereka, kita jadi ketularan seperti mereka. Mulai itu saya lihat ya, ada beberapa teman-teman muslim kalau di tempatnya Oten, itu komennya seperti itu. Mulai komennya marah-marah. Loh, kok abang bisa tahu gitu kan? Ada yang nanya. Ya saya tahu, karena saya nonton. Terus ada yang bilang, ya, HMC suruh kita jangan nonton, tapi HMC sendiri nonton. Loh, saya nonton supaya saya bisa counter. Kalau enggak, gimana saya meng-counter mereka? Saya harus nonton Effendi Usman, Rizuli Lubis, dan polemikus lainnya. Supaya saya ambil videonya, saya counter. Tapi saat saya ambil videonya, kan saya lihat live komennya. Saya baca komennya juga. Saya lihat komen-komen dari teman-teman muslim. Nah, ini yang saya bilang, kalian tanpa sadar sudah terpengaruh nih dengan tabiat-tabiat polemikus. Tinggalkan. Jangan diteruskan. Nanti bahaya. Nanti kalian bisa seperti mereka. Hindari. Ini mereka nih zombie nih kawan-kawan. Virus ini yang akan menular. Jangan berpikir kalian bisa, wah saya akan selamatkan mereka. Nggak sesimpel itu teman-teman. Boleh kita coba. 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau memang nggak ada perubahan, tinggalkan. Cari cara pengobatan yang lain. Cari cara yang lain. Saya juga melakukan itu. Tahun ini kita dengan cara diskusi, ketok-ketokin mereka, nggak sadar juga. Kita ubah caranya. Kalian bisa lihat setiap tahun, mencoba cara-cara yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan mereka, sekaligus membentengi iman saudara-saudara kita. Kalau saya lihat, sekarang ini yang tersisa ini yang penyakit-penyakitnya sudah akut. Kalau yang nggak parah-parah ya, sama kayak Niken, Samuel, ya, Bang Bob, yang nggak parah-parah itu, mereka sudah meninggalkan dunia debat. Ya, yang nggak parah-parah punya, yang masih bisa diskusi santai, itu sudah mulai sadar. Artinya apa? Yang tersisa ini cuma yang akut. Kalau yang udah parah ini udah nggak bisa nih. Udah berat untuk selamat. Mungkin bisa. Mungkin masih bisa ya. Tapi kita butuh tenaga ekstra. Sehingga saya rasa udahlah. Daripada kita habiskan tenaga ekstra kita untuk mereka, mending kita pakai untuk menyadarkan kawan-kawan di luar sana yang lebih gampang disadarkan. Dan kita juga punya tanggung jawab membentengi iman saudara-saudara kita di luar sana. Bukan hanya mengajarkan mereka, tapi membentengi saudara-saudara kita yang mulai termakan bujuk rayu dan tipuan dari polemikus ini. Karena mereka jago sekali mencoba menipu, mempengaruhi. Karena mereka adalah muridnya Dajjal, muridnya setan. Setan begitu pintar mempengaruhi orang. Sudah berapa lama pengalaman setan ya, dari pertama kali Adam dan Hawa sampai sekarang? Udah berapa ribu, berapa puluh ribu tahun gitu. Mereka sudah sangat ngerti karakter manusia. Jadi jangan kalian pikir, wah setan nggak mungkin bisa pengaruhi saya. Saya pintar, saya hebat, saya apa gitu. Sehingga setan nggak bisa mempengaruhi Anda. Jangan lupa, setan lebih pintar dari Anda. Sudah berapa lama? Kalau patokan Anda pintar. Setan lebih pintar dari kita. Hati-hati, kawan-kawan. Hati-hati. Jangan sombong. Begitu kita sombong, setan sudah masuk. Setan itu sudah masuk saat kita mulai merasa diri kita lebih spesial dari orang lain. Nggak ada spesialnya kita, kawan-kawan. Nggak ada spesialnya kita. Jadi, semoga teman-teman bisa sadar ini, dan kalian ya, bisa melihat bagaimana kelakuan polemikus. Di sini saya tampilkan bagaimana Ica ya, bereaksi atas semua tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Seger-Seger. Karena sebagian teman-teman ada yang komen gitu kan. Ada orang-orang yang komen, wah Seger-Seger, ya, yang dia sampaikan benar, karena Ica nggak berani mengomentari.
bukan nggak berani komentari, belum saatnya, dan sekarang sudah dia komentari bahwa semua itu ya sesuka hati segar-segar saja, fitnah sana fitnah sini, dan terbukti ya saya tampilkan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek bahwa ternyata segar-segar itu suka dengan Ica. Dia melakukan itu karena cintanya ditolak, cintanya bertepuk sebelah tangan. Malah dari beberapa kali kita diskusi dengan Ica, Ica itu malah tertarik dengan Bang Zuma. Ini kan konyol gitu. Ada ketertarikan khusus ya, antara Ica dengan Bang Zuma. Ada sesuatu dari Bang Zuma yang membuat Ica begitu terhipnotis. Entah karena penampilan atau gaya Bang Zuma atau pengetahuan Bang Zuma, kita nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang spesial dari Bang Zuma yang membuat Ica ini suka ya, melihat Bang Zuma. Padahal nggak lihat wajahnya, hanya dengar suaranya. Tapi karismanya nih beda gitu ya. Dan itu harus kita akui. Entah kenapa Bang Zuma ini punya satu karisma yang membuat banyak wanita-wanita terhipnotis. Ya, banyak. Dan saya dulu sering ya, ditanyain sama beberapa orang tentang Bang Zuma. Dan yang nanya ini perempuan-perempuan, saya sampai bingung. Jadi, itulah yang terjadi. Bagaimana kelanjutan Ica? Nanti kita akan bahas di konten-konten berikutnya ya. Supaya teman-teman bisa dapat poinnya. Jadi kita nggak gabungin, kita buat satu-satu. Di sini adalah reaksi Ica. Di mana ya, Ica berpikir untuk menuntut segar-segar. Ada peluang untuk ke arah sana. Kalau si segar-segar tidak segera meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Ada peluang untuk Ica-Ica melaporkan segar-segar. Dan segar-segar lah yang akan jadi DPO ya. Akan jadi buronan. Karena yang dia lakukan jelas-jelas pelanggaran hukum. Yang ini bukan kita yang bilang ya. Bukan pihak muslim yang bilang. Dari Kristen sendiri juga udah akui kan. Yang dilakukan dia ini gak benar. Ica Kristen. Bang Kung Yen. Kung Yen ini Kristen juga gitu kan. Dan saya rasa orang-orang Kristen lainnya juga sadar bahwa yang dilakukan segar-segar itu salah. Nah, jadi beda ya. Kalau kita selama ini kan dituduh, wah kamu salah. Ya itu kacamata kamu. Kacamata kamu aja gitu. Kacamata hukum beda. Jangankan sampai kacamata hukum. Kacamata orang lain dia beda. Tapi kalau segar-segar, saya berani jamin semua orang akan bilang ini salah ya. Ini tuduhan yang keji. Perempuan loh ini. Seorang wanita. Kamu menuduh Ica seperti ini ya sama saja dengan kamu menuduh ya, mama kamu sendiri. Bagaimana rasanya gitu. Mama kamu kalau dikatakan Salome. Pasti sakit kan. Ya itulah saya bilang. Pakailah perasaan gitu. Jangan sembarangan ngomongin orang. Kecuali ada faktanya. Kalau cuman berdasarkan, oh ada video dia minum. Minum bir gitu kan. Loh, sejak kapan ini jadi patokan? Kalau seperti itu semua bule-bule itu, semua orang yang minum bir, sama channel tersebut kita ganti ke Berita Kebenaran. Ya, teman-teman bisa search Berita Kebenaran. Ataupun, ya teman-teman search saja HMC News, itu pasti akan muncul. Ya, tetap akan muncul. Jadi, bagi teman-teman, tunggu ya, saya buka aja, biar teman-teman tahu. Ya, jadi teman-teman bisa cek ya channel-channel yang terafiliasi dengan AMC dan mohon dukungannya. Saya kasih lihat dulu di debat. Ya, terus untuk diskusi saya sendiri bagaimana? Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton, ya ingin menonton diskusi AMC live. Kalau ini kan tayang perdana, kalau mau nonton yang live teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya ubah. Saya nonton di sini. Pengungkap kebenaran. Tinggal di klik HMC, terus lihat di komunitas, klik ini. Ya, ini nama channelnya. Pengungkap kebenaran media ya. Pengungkap kebenaran media. Jadi kita akan live di sini. Ya, kita akan live di sini. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang terus mendukung pergerakan kita membentengi iman dan juga melawan fitnah-fitnahan yang dibuat oleh kaum kafir, penghujat ya. Yang benar-benar tujuannya ini ingin mendiskreditkan Islam, ingin menjelekkan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas perhatiannya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
di konten-konten kita.